Hanya dalam hitungan beberapa jam setelah kejadian, pelaku pembakaran sekolah SMP di Temanggung, Jawa Tengah berhasil ditangkap oleh jajaran Reskrim Polres Temanggung pada Selasa siang. Pelaku merupakan siswa dari sekolah itu sendiri. Dan usai ditangkap, polisi mengajak pelaku untuk menjalani prarekon di mana titik lokasi yang sengaja dibakar oleh pelaku. Seorang pelaku pembakar sekolah menengah pertama negeri 2 Pring Surat, inisialnya adalah R, berhasil ditangkap setelah pihak aparat kepolisian melakukan olah TKP dengan mencocokkan tempat dan gerak-gerik pelaku di sejumlah titik di sekolah yang terbakar pada Selasa pagi. Pelaku pembakaran di sekolah SMP yang berada di Jalan Pingit Sumowono, Dusun Tuksongo, Desa Ngelorok, Kecamatan Pring Surat, Temanggung, Jawa Tengah tersebut merupakan siswa dari SMP negeri itu sendiri yang diduga dengan sengaja membakarnya. Sementara itu, usai menangkap pelaku, polisi sekaligus melakukan prarekonstruksi dengan mengajak pelaku untuk menjelaskan tempat dan titik mana lokasi yang dibakar oleh pelaku. Ya, oke. Terus? Apa minyak duduknya ini? Oh ya, benar.